Amang Abdul Hadi Nasution, na tua-tua nang marumur 71 tahun, di Suramaup di Godang Batang Gadis na adong di Desa Pasar Laru, Kecamatan Tambangan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sanga donasi damar tahil auto porla na adong di baribania Godang Batang Gadis di Manogo niari Senen na salpu. Adorang siani dang mula nasi datuhu taro di hari Rabu tanggal 10 sia na salpu. Hinoroni dilului akadongan sahuta donasi da rab dohot petugas sian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal, tentara dohot polisi. Jala dong tarbereng ni dongan sahuta bogas ni nasida di topi ayak na godang rab dohot soban na di sura di buan nasida. Rodi hari Rabu botari saya di diorina torop do topi-topi ni ayak godangi dohot tuporlak, alai dang marna jupang ni na torop dope nasida. Diperkirakan ya, diperkirakan hanya di Sungai Batang dari sini, yaitu laki-laki yang bernama Hadi Nasution, umur 60 tahun. Kronologisnya pada Senin pagi setelah sholat subuh, beliau berangkat ke kebun. Kebetulan kebunnya ada di seberang Sungai Batang Gadis ini. Kami mencari di sekitaran kebunnya dan di sekitaran Sungai Batang Gadis. Sampai sore ini kita juga masih terus melakukan pencarian. Kita laporkan ke pihak kecamatan, ke pihak TNI Polri dan juga BPBD. Alhamdulillah pihak BPBD TNI Polri telah membantu pada dari tadi pagi sampai sore ini untuk melakukan pencarian. Dan sampai saat ini saudara kita ini ataupun beliau ini yang diperkirakan hanyut ini belum kita temukan. Tumar sogonai totong dope luluan ni petugas nasida, jala doho mamuse petugas Basarnas dan otoba mangrupi laho mangelului nasida. Sian Mandailing Natal, Toba TV, Mabaritahon.